Sabar, jangan ribut. Tiga yang merusak anak muda. Yang pertama adalah free. Apa arti free? Seks. Free gratis. Seks berarti seks gratis. Saya menyampaikan tausiah di depan anak-anak santri, pelajar, mahasiswi perempuan. Lalu saya doakan, mudah-mudahan semuanya putus. Tiba-tiba ada yang nangis. Nangis dia, apa dia bilang? Kenapa Ustaz doakan saya putus? Saya sudah pacaran 5 tahun, Ustaz. Kalau ada pelajar pacaran 5 tahun didoakan putus nangis 5 tahun pacaran, itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, enggak dimakan-makan. Kalau pacaran 5 tahun yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Jelas. Ini adalah anak-anak saya. Kalian adalah anak perempuan saya. Walaupun saya enggak punya anak perempuan, saya mau anak perempuan seperti siswi Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya terjaga. Betul? Laki-laki dengan perempuan tidak didudukkan dalam satu tempat. Ya Allah, jagalah anak-anakku semua ini ya Allah. Kalian sekolah yang benar, tamat dari Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, kalian akan dapat beasiswa ke Universitas Indonesia. Kalian dapat beasiswa dari Australia. Kalian jadi dokter spesialis. Kalian jadi orang hebat negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal. Saya dapat WhatsApp. Ustaz Somad, saya dulu pacaran, silap, khilaf, salah, enggak perawan lagi. Ternyata saya nikah bukan sama pacar saya nikah sama orang lain. Sekarang saya merasa berdosa karena membohongi dia, menipu dia, walaupun tidak pernah bertanya kepada saya. Seumur hidup akan menipu suami, membohongi orang tua. Insya Allah kalian semua selamat dunia akhirat insya Allah. Jangan mau didekati laki-laki, karena laki-laki itu buah. Kecuali yang ini. Kecuali ini buaya darat semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian punya ayah? Kalian punya ibu? Ayah kalian mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Rekam. Saya mau kasih pesan ke ayah kalian. Hidupkan handphonenya. Ayah kalian gak datang, rekam. Yang gak ada rekamannya, kasih kamera menyala. Nanti suruh dia tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya hitung dalam hitungan ketiga. Kamera on, oke? Okay? Are you ready? 1, 2, 3, kamera on, action. Kan saya yang mau action. Hai bapak-bapak yang ada di rumah, aku sedang menceramahi anak gadis kalian di Madrasah Aliyah Khairiyah Koja. Kalian rajin sholat berjamaah, kalian rajin puasa sunat, ibu-ibu kalian berjilbab. Khairiyah Koja menerima siswa 2024-2025. Daftarkan segera sebelum pendaftaran tutup. Hubungi nomor kontak berikut ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari akad nikah adalah hari yang sakral. Betul? Seorang ayah akan memegang tangan calon mantunya. Wahai Charles. Iya, Bapak. Sudikah engkau aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai? Sah. Ini cincinnya. Dikasih guru madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Mestinya saat akad nikah itulah hari yang sakral, hari yang suci. Mestinya bapak kalian bangga, betul? Tapi hari ini apa yang terjadi? Seorang bapak akad nikah giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? MBA, Married by Accident. Ya Allah, selamatkan anak-anakku ini dari Married by Accident. Jangan mau dibonceng malam Ahad, malam Minggu. Hari Sabtu sore. Ini hari apa ini? Udah kelewatan kemarin malam. Hari Sabtu sore, itu laki-laki sudah datang ke depan rumah kalian bawa sepeda motor yang kenal potnya sudah disunat. Bunyi kenal potnya beb 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 beb. Pas sampai depan rumah kalian, beb. Kalian mau dibonceng? Jangan. Dibonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Kalian masuk angin, gembong 9 bulan 10 hari. Malu. Makan nenas, digugurkan, aborsi. Aborsi umur 8 bulan, bagaimana? Dimasukkan besi ke dalam. Dicopot jari bayi, tangannya dicopot, kakinya dicopot, kakinya dicopot, tangannya dicopot. Kalian sudah membunuh manusia. Dokter-dokter, oknum terlibat aborsi, menanam janin di dalam rumah. Sudah tonton beritanya? Ya Allah. Belum tonton, nanti ku kirim videonya. Insyaallah, selama di madrasah Aliyah Al-Khairiyah, kalian selamat terjaga terpelihara. Rambut kalian tidak kelihatan. Enggak apa-apa, belum terdaftar. Pakai jilbab panjang. Jangan hanya pakai jilbab di sekolah. Di rumah juga pakai jilbab ya, adik-adik. Sudah. Habis, sekarang yang kedua. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa tetangga. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di madrasah Aliyah ada yang duduk di atas tangga. Hai guys. Tadi saya waktu di dalam kelas, itu tiang bagian tengahnya disangga pakai besi. Ini tanahnya kecil, sudah tidak tertampung lagi siswa-siswa. Saya mau ke depan, ini dinaikkan lagi 3 lantai, 4 lantai. Saya mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, yang ada di Jakarta, kalian datang ke madrasah Aliyah Al-Khairiyah, kalian bantu buatkan kelasnya, naikkan bangunannya, kalian dapat amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Anda mau bantu? Silakan kirim ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Minggir dikit, Bang, minggir dikit, Bang. Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 2044 4416. Mudah ingat nomor rekeningnya 2044 4416. Sekali lagi 2044 4416. Kirimkan segera, malaikat maut segera tiba. Bagi yang ragu, enggak percaya sama saya, hubungi kontak berikut. Geser kepala sedikit, Bang. 0878 78 78
007137. Mudah niatnya. 087878700137. Buka websitenya, Instagramnya. Betul ini. MAAK Official. Jangan lupa buka juga Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, follow ya. Yang sudah follow, angkat tangan. Ternyata banyak. Kalau dua orang, saya kasih duit tadi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, kemarin katanya di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Betul. Saya mau daftarkan anak saya ke sana. Mantap. Itu ngomong-ngomong akreditasinya apa, Ustaz? A. Ustaz tahu dari mana? Tuh, A. Saya akreditasi A juga. A, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, yang pertama yang merusak adalah free sex. Berikutnya yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua. Ini yang kedua. Apa yang cocok ini ya? Yang kedua ini adalah kenakalan remaja. Mana remaja? Ini orang tua sih. Yang merusak anak muda ini adalah kenakalan orang tua. Yang nakal siapa? Orang tua. Yang rusak siapa? Di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah sudah diajarkan pakai jilbab, tutup rambut, sampai di rumah orang tuanya nakal, orang tuanya pakai baju you can see. You kamu can bisa si melihat, you can see sampean ison delok ketriak. Yang nakal anaknya apa orang tua? Orang tua nakal. Di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah anaknya diajarkan pakai celana panjang. Ada yang pakai celana pendek? Pakai celana panjang. Sampai di rumah bapaknya pakai celana pendek, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lutut bekudis. Yang nakal siapa? Anaknya baik, anaknya soleh, orang tua ngasih makan haram, duit riba, duit korupsi, sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak, otak anak kotor, jahat. Gara-gara siapa? Kenakalan orang tua. Tapi bukan maksudnya yang ini baik-baik semua. Inilah pejuang-pejuang. Orang tua yang nakal-nakal di rumah, orang tua yang tidak mendidik anak, serahkan ke Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Ini Ustaz selama tausiah ini nyebut Madrasah Al-Khairiyah udah saya hitung berapa kali. Memang begitu, dia setiap 2 menit sekali mesti disebut. Jangan sampai saya dengar berita ada orang tua yang petantang petenteng datang ke Madrasah Aliyah Al-Khairiyah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Hei bapak kurang ajar, hei ibu kurang ajar. Mestinya kalian yang mengajar anak kalian, betul? Tapi karena kalian bisnismen, kalian wanita karir, kalian serahkan anak ke Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Insyaallah anak kalian menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah di sini diajarkan baca Quran? Allahumma rahamna bil Quran waja'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apakah di sini kalian diajarkan pramuka? Apakah di sini diajarkan bahasa Arab? Apakah di madrasah aliyah ada bahasa Inggris? Bangga menjadi santri, pelajar, siswa, siswi madrasah aliyah Al-Khairiyah? Hai bapak-bapak yang ada di rumah, kalian pergi pagi pulang petang, keringat-keringat banting tulang. Kalian pergi kerja, anak kalian masih tidur. Kalian pulang, anak kalian sudah tidur. Letak kebahagiaan Rabbi habli minas. Jadi tolong jaga ya Pak, tolong jaga ya Bu. Guru bukan karyawan. Jangan kalian pikir bapak kalian bos, pimpinan, direktur perusahaan membayar karyawan. Guru bukan karyawan. Guru adalah orang yang menolong bapak kalian, menolong ibu kalian supaya tidak masuk neraka jahanam. Paham? Ini Ustaz Somad ini ngomongnya kok kasar sekali. Ini bukan kasar, kepanasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya dengar berita ada bapak-bapak dari rumah, ibu-ibu menuntut guru, dituntut ke kantor polisi, dituntut karena kekerasan. Padahal guru adalah orang yang menyelamatkan anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan ayah dan ibu kalian lembut hatinya datang kemari. Tidak ada orang tua yang sanggup mengajar anak, mengontrol handphonenya, mengawal rambutnya, mengawal lututnya, mengawal pakaiannya. Yang bisa melakukan itu hanya ibu dan bapak guru. Nanti kalau kalian jadi dokter spesialis, amin. Nanti kalau kalian jadi polisi, pengacara, tentara, panglima, presiden, gubernur, amin. Kalian datang ke madrasah aliyah Al-Khairiyah, kalian bawa hadiah-hadiah, kalian cium tangan guru kalian. Saya datang ke SD saya datang ke SMP saya datang ke pondok saya datang ke dosen-dosen saya cium tangannya, karena mereka orang yang mendidik kita selamat dari dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Penyakit yang pertama tadi apa namanya? Memang kalau panas-panas gini, dehidrasi, kurang cairan, memang hilang ingatan memang. Yang pertama tadi apa namanya? Yang kedua apa namanya? Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, kopi campur spiritus. Kenapa orang ngisap ganja? Kenapa orang pakai sabu? Kenapa orang minum campur kopi spiritus? Karena ingin fly. Mau ingin apa dia? Ingin fly, terbang ke awan, menghilangkan masalah. Mudah-mudahan semua kalian anak-anakku selamat dari narkoba. Kalau ada di antara kalian yang mulai makai narkoba, jangan diam. Kalau kalian diam, berarti membiarkan saudara kalian hancur. Pendidikannya hancur, karirnya hancur, masa depannya hancur. Maka segera lapor ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Catat, ini nomornya. Catat nomor BNN. Nanti kalau ada yang pakai narkoba, lapor segera. Siap? Hilang pula nomornya. Hilang pula nomornya. Kayaknya ada yang 0813 udah 11442193.
Bisa diulang? Ya. 08 13 11 44 21 93. Telepon, bilang ini dari Ustaz Somad kemarin ceramah di sekolah kami. Tolong datang kemari Pak. Penyuluhan, bukan. Halal bihalal, bukan. Apa acaranya? Tangkap kawan kami. Setuju? Kalau sayang sama teman, jangan biarkan. Kalau sayang sama teman, jangan diamkan. As-sakitu 'anil haq, syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran, berarti setan bisu. Mudah-mudahan semua adik-adik ini selamat dari ganja. Selamat dari pil rohipnol anjing gila. Selamat dari minuman keras. Pintu segala dosa adalah narkoba. Pintu dari segala maksiat adalah narkoba. Ini narkoba, ini zina, ini membunuh. Suruh pilih. Pilih narkoba, pilih zina, atau membunuh. Oh, bunuh dosa besar. Zina nanti hamil punya anak. Kalau gitu yang paling ringan pakai narkoba aja. Dia minum khamar. Begitu dia minum, dia mabuk. Begitu dia mabuk, dia berzina. Setelah dia berzina, dia takut. Habis itu dia bunuh. Kunci segala dosa, kencing setan, pintu maksiat adalah narkoba. Jangan coba-coba. Orang tua di rumah mesti bisa mengawal ini semua. Rabbana hablana minas solihin, jadikanlah anak kami ini semuanya anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Amin ya rabbal. Orang yang pakai narkoba otaknya bolong. Orang yang pakai narkoba otaknya hancur berkeping. Siapa yang sudah pakai narkoba otaknya berlubang, otaknya bolong, segera tempel ke tempel ban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa depan hancur. Orang yang pakai narkoba hanya tiga kemungkinan: sakit jiwa, gila, mati. Sakit jiwa, gila, mati, hukum pancung. Saya memohon kepada pemerintah Republik Indonesia supaya pengedar narkoba dihukum mati. Setuju? Dimasukkan ke penjara, dia jualan dari penjara. Dimasukkan ke penjara, malah tenang dia di dalam. Enak kami di dalam penjara, Pak Ustaz. Kalau di luar kami jualan ditangkap. Kalau di dalam gimana mau nangkap orang sudah di dalam? Maka tidak ada hukuman lain. Pengedar narkoba langsung hukum mati. Masuk penjara, makan gratis, minum gratis, digaji lagi penjaganya. Buang negara. Pengedar hukum mati saja langsung. Setuju? Tapi kalau yang setuju siswa, siswi, yang setuju ini mestinya anggota legislatif DPR RI yang kita pilih supaya keluar undang-undangnya, insya Allah. Amin. Saya tidak akan pernah berhenti berceramah dimanapun. Pengedar narkoba hukum mati. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pengedar narkoba tertangkap di Jeddah. Dari Pakistan satu orang, dari Afrika satu orang. Dipancung kepalanya, bergelinding kepalanya. Diambil pedang, dipancung kepalanya, putus. Itu sudah ada penggalangan dana untuk sekolah, bukan untuk Abdul Somad. Tolong bawa keliling. Duitnya nanti dipakai untuk pembangunan sekolah. Itu uangnya jangan kresek plastiknya cuman pada siswa-siswi saja. Bawa semua ke ujung-ujung sampai ke pedagang-pedagang juga bawa. Saudaraku, itu ada kue balok. Ah, minta sama dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Udah kalian rekam nanti waktu ku masukkan duit. Udah. Kalau gitu kita ulang lagi ya. Kalian rekam lah pakai slow motion. Terus aku masuk tadi, lalu dimasukkan
suara soundtracknya. Allah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kegiatan penampilan dari kelas 10 dan 12 sudah. Santunan anak yatim sudah. Ceramah Abdul Somad LC sudah. Itu tolong diperbaiki. LC itu artinya lagi cemas. Tanya jawab sudah. Saya sudah sampaikan 3 judul. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu enaknya kalau tausiah di tempat orang yang cerdas. Semuanya jawab. Dan yang gak ingat mulutnya bergerak. Sekarang tanya jawab. Tolong kasih mikrofon dulu Pak Panitia ke santri dengan pelajar siswa-siswi adik-adik saya dari Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Yang bisa saya jawab, yang gak bisa saya jawab, nanti jawabannya akan saya buat di rumah di Pekanbaru. Saya akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad, di TikTok juga. Kasih Bu, mereka mau nanya berapa anggaran jajan per hari yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sofa. Nama saya Abdul Somad. Saya dari kelas 11 IPA. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Kan sekarang masih setelah Ramadan, masih bau-bau halal bihalal kan. Saya ingin bertanya, salah satu faedah silaturahmi yaitu kan panjang umur. Apakah tidak bertentangan dengan ayat dengan surat Al-A'raf ayat 34? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudari punya teman, tolong dibawa pergi umroh. Sudah lama saya jawab pertanyaan, baru inilah yang paling susah. Dalam Al-Qur'an kan sudah dikatakan, idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Kenapa kalau silaturahim umurnya bertambah? Ini kan bertentangan antara hadis dengan Quran, betul? Kok selama ini gak ada yang nanya seperti ini ya? Berarti akal mereka gak sampai pengetahuannya seperti pelajar Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Saya yakin pelajar Al-Khairiyah ini udah tahu jawabannya. Mereka ini kan cuma ngetes-ngetes saya aja. Coba kita tes nih, Ustaz Somad ini bisa jawab gak ya? Jawabannya dua. Jawaban yang pertama, ini lauhil mahfuz, sudah ditetapkan Allah umur Abdul Somad 70 tahun. Sudah ditetapkan. Kira-kira kalau sudah ditulis 70 tahun bisa bertambah atau tidak? Enggak bisa bertambah. Lalu kenapa dengan silaturahim umurnya bertambah? Ada ayat lain. Yam'ullahu ma yasha' wa yusbit. Allah maha kuasa menghapus takdir dan Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena lauhil mahfuz milik siapa? Kok KPU? Lauhil mahfuz milik Allah. Allah maha kuasa untuk menghapus, Allah maha kuasa untuk mengganti. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun.
Orang ini umurnya 25, tapi karena rajin silaturahim, robah jadi 75. Bisa atau enggak bisa? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini isinya berapa? 300 mililiter. Bisa ditambah? Enggak. 300 mililiter enggak bisa ditambah, tapi nilainya bisa berubah. Kalau isinya air putih, harganya 5.000. Kalau isinya madu, 100.000. Kalau isinya air zam-zam, 30 juta ongkos ke Makkah naik pesawat. Jadi maknanya yang kedua, umurnya tetap 40 tahun. Abdul Somad mati umur 40, tetap 40 enggak nambah. Tapi kalau dia silaturahim, nilainya bertambah. Jelas? Paham? Ngerti? Nanti kalau ditanya orang bisa jawab? Selesai. Itulah dia jawabannya. Kasih lagi Bu, kabarnya sampai azan asar ini. Ya, mau ditanya dulu. Ikhwannya dulu lagi Bu. Terserah, mau ikhwan, mau akhwat, asal jangan LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Farel, galian pembangun pertama dari SMP Al-Hadiyah 1. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat menghindari maksiat? Sedangkan untuk menghindari maksiat itu adalah sebuah rintangan yang sangat amat sulit. Apakah ada cara Ustaz agar kita dapat menghindari maksiat dengan mudah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel, saya juga pernah seumur kamu, Farel. Saya ini bukan lahir langsung tua. Saya pernah seumur kamu, Farel. Saya dulu, yang pertama, jangan bergaul dengan orang nakal. Itu kunci yang pertama. Karena pengaruh teman ini luar biasa. Saya ini orangnya baik. Kalian tengok aja muka saya baik kan? Saya ini dari dulu baik, tapi teman saya setengah setan. Yang ngajak, Mat, ayo cabut yuk. Aduh, aku gak mau cabut. Ayo cabut, kalau gak cabut berarti kau bencong. Kita sebagai laki-laki bangkit, apa kau bilang bencong, ayo cabut. Sampai cabut keluar, diajak kita ngerokok. Mat, ayo ngerokok yuk. Aku gak ngerokok, aku di rumah gak ngerokok. Bencong, mana jadi pengaruh teman ini luar biasa. Ketika terjadi masalah, semua teman kita lari. Teman ini hanya teman ketawa saja. Teman ini hanya teman senang waktu duit banyak. Ketika kita sedang sulit, yang ada hanya sahabat sejati. Betul? Maka yang pertama adalah pilih teman. Kalau ada orang mengatakan, jangan pilih-pilih teman. Setan itu yang ngomong. Teman mesti dipilih. Mesti diadakan seleksi. Fit and proper test. Tapi kalau di madrasah aliyah ini, kalau dilihat dari wajahnya, ini orang-orang baik semua. Ada juga beberapa yang gak baik. Pilih teman yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kedekatan dengan orang tua. Dulu kalau saya pulang ke rumah, dapat cincin baru kayak gini. Ini yang pertama makai ibu saya. Mak, aku dapat cincin, mak. Cantik gak, mak? Dia akan tengok, oh bagus ini. Kayaknya batunya Sungai Dareh ini. Kalian dekat dengan ibu, bagus. Kalian dekat dengan ayah, bagus. Kalian dekat dengan ayah, bagus. Kalian dekat dengan ibu, bagus. Ketika kalian jauh dari ayah, jauh dari ibu, kalian dekat dengan orang lain, pintu musibah sudah terbuka. Ustaz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Dunia sudah kiamat. Dia udah seperti abang saya. Dia udah macam kakak saya. Dia udah macam adik saya. Dia udah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Yang pertama, pilih kawan. Yang kedua, dekat dengan orang tua. Yang ketiga, jangan tinggalkan ibadah. Kita punya musola. Musola al-khairiyah. Jangan sampai kalian gak sholat.
inna sholata tanha anil fahsya. Saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ke Mesir 4 tahun, gak pernah pulang, gak jumpa orang tua, gak ada pengawasan, hidup bebas. Di Mesir semua ada, mau berteman sama Musa atau Fir'aun, ada semuanya. 4 tahun saya gak pernah pulang. Lanjut lagi ke Maroko, di Maroko 2 tahun. Dari Mesir ke Maroko naik pesawat 3 jam. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis Maroko saya lanjutkan lagi S3 ke Sudan. Orang tua, orang tua, orang tua. Bapak, ayah, ibu, guru. Doakan mereka setiap malam. Di akhir majelis nanti kita doakan supaya anak-anak ini selamat dari fitnah akhir zaman semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu Farel, ada 3 kuncinya. Insyaallah Farel dan adik-adik semua selamat, selamat dari fitnah ini insyaallah. Tadi saya dikasih pesan 2 aja Ibu Ustazah. Karena waktu kita di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan Madrasah Aliyah ini menjadi lebih hebat. Bangunannya, guru-gurunya, lembaga pendidikan ini mencerdaskan anak bangsa di Jakarta insyaallah. Ala hazihi niyah al